saya coba pandu jalannya pertandingan kick off babak pertama. Gawas PP melalui nomor punggung 17 nampak satu tekanan, ada upaya coba diminta satu kecepatan, langsung coba diperagakan yang jelas dari sisi sebelah kanan melalui nomor pun kembali ke sektor sebelah kanan dengan tenang, coba si Hamdani, Hamdani, oh Abdul Mahadan, Abdul Mahadan, oh Tuhan, baru saja satu tarikan di area kotak penalti jelas hilangkan keluar dari saku pengadil lapangan. Satu hukuman jelas menunjuk titik ke putih. Beken, kita nantikan one by one. Aris, Beken, dan gol! Beken akhirnya mampu memecahkan kebuntuan ataupun membuka keran gol di awal babak pertama. Satu kesalahan yang dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Farel nampaknya harus dihukum secara luar biasa dengan tendangan 12 pas Farel Edi. Kita nantikan lemparan ke dalam Edi, sodorkan pada siapakah di sana Edi. Yang jelas ada Maup. Satu sosok Edi sodorkan jauh ke sektor depan. Lebih dekat tentunya dengan pemain bertahan. Nampak di sana ada Topik, pemain dengan postur yang begitu jangkung. Lapsi, tendangan bebas kembali Beken yang baru saja membuka keran gol dari kesebelasan Gamas. Di awal babak pertama datang kembali satu tekanan, dorong jauh ke sektor belakang, sodorkan pada Beken jauh ke sektor belakang. Nampaknya di sana ada penjaga gawang Iko. Masih Iko Aldi, satu kontrol yang nampaknya sedikit tercecer dari sosok Aldi. Upaya kembali, coba langsung dibangun oleh anak-anak dari Gamas. Coba dihentikan, masih Gamas. Teng, 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 teng. Gamas mencoba masuk ke area kotak penalti. Kemana ke arah bola yang coba disodorkan Rahman ataupun siapa saja Rifan. Yang jelas kembali upaya yang belum berakhir dari anak-anak Gamas melalui kaki Ramdhani. Coba masuk di area kotak penalti. Cukup berkenan. Masih Atan. Lagi dari sektor sebelah kanan masih kita nantikan. Yang jelas ada 5 pemain mencoba masuk di area kotak penalti. Tendangan bebas dari sektor sebelah kiri. Kita tunggu. Yang jelas satu tendangan bebas dan satu upaya juga nampaknya coba digagalkan. Yang jelas ada Fardi. Satu tekanan kembali juga nampaknya masih gagal dari anak-anak Gamas BB. Sementara di sisi sebelah kiri, satu ayunan tungkai mencoba dorong jauh ke sektor depan. Atam dorong ke belakang tertuju nampaknya Topik. Atam kembali sodorkan pada Maup. Dorong ke belakang tertuju Beken. Masih Beken, pemain yang tentunya sempat berkompetisi di Persib Intern. Begitu ketatnya nampaknya pertahanan yang dibangun oleh anak-anak Gamas BB. Sementara nomor punggung 8 di sana ada Maup yang coba bermain di sektor tengah. Aldi kembali dengan kecepatannya, Aldi mencoba merangsek memasuki area kotak penalti. Tertuju pada siapakah di sana? Yang jelas ada Hamdani. Atam lemah nampaknya satu sontekan, coba disodorkan Hamdani. Oh nampaknya onside. Luar biasa kali ini Farel mencoba mengurung, merangsek masuk ke area kotak penalti dan satu tendangan. Atam melebar ke sektor sebelah kiri nampaknya. Atam, Randy, masih Randy. Kembali pada Aldi, jauh umpan pendek dan terkejut Fajar. Nampak juga Rifan. Satu heading bola ada Edi. Kita nantikan by Atam. Sementara oh, jelas handball kali ini salah satu. Rifan. Satu tendangan. Oh, luar biasa satu tendangan juga satu save yang nampaknya kali cukup menenangkan barisan belakang Aris yang nampaknya dipercaya menjadi pilihan utama kesebelasan Farel LC sebagai penjaga gawang. Tekanan langsung dilakukan anak-anak Farel, dorong ke belakang tertuju pada Mas Edi, si seksi yang dimiliki Farel. Sodorkan kembali pada nomor punggung 13 Tio. Edi Maup dorong jauh ke sektor depan. Bukan one by one kali Aris, kembali harus bekerja ekstra keras
keluar dari sarangnya, coba mengamankan satu upaya dari Rifan yang coba merangsek ke depan. Edi gagah kembali, ada Ubay dan kembali pelanggaran dilakukan pemain bernomor punggung ke-17 Firman. Gagal nampaknya, sementara kembali upaya melalui nomor 6 Hadi. Angkat jauh ke sektor sebelah kanan, di sana ada Hamdani. Jauh sekali turun ke belakang nampaknya Hamdani. Kita nantikan anak-anak Gamas BB coba bermain melalui umpan. Wah, Edi nampaknya kali ini menyentuh si gondrong. Satu tekanan, oh Beken, kali ini kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh Beken. Bermain yang satu dengan keras, nampaknya kami masih mudah dijinakan oleh penjaga gawang Iko. Yang jelas ada jadi nampaknya sedikit terburu-buru dengan satu aksi tendangan terus menuju, dan kembali upaya dari anak-anak Gamas BB mencoba memasuki area kotak penalti. Begitu luar biasa permainan yang coba ditunjukkan. Sosok bisa melihat melalui tayangan ulang ataupun streaming. Inilah partai yang sangat luar biasa di Gelora Bung Caim. Tekanan kembali melalui Hamdani. Coba dihentikan, coba disodorkan Atam. Sementara kembali upaya dari Tio. Topik Aldi juga di sana nampaknya terjadi benturan. Nampak jelas bunyi patek-tok di sektor sebelah kanan. Tekanan kembali cukup luar biasa rapatnya pertahanan yang dikembangkan anak-anak dari Farel. Masih Farel melalui si gondrong coba merangsek, dorong ke depan, terjadi dorong-mendorong dan satu kesempatan juga nampaknya masih coba dengan satu upaya kembali. Dua pemain coba menghentikan pergerakan ataupun pemain dari Farel. Maaf, jelas kembali foul yang dilakukan. Tujuh di sana ada Rifan. Enak sekali pergerakan anak muda yang satu ini. Upay angkat kembali, upay tertuju pada Ramdhani. Gagal nampaknya Ramdhani untuk menerima satu umpan yang coba dilakukan upay. Sementara Topik kembali dengan postur yang cukup tenang ataupun postur yang gagah. Angkat kembali dan lagi-lagi nampaknya satu upaya mudah sekali dihentai. Sekali satu upaya yang coba dilakukan Ripan dengan ketenangannya. Di sana ada Edi. Datang kembali Ramdhani. Gagal nampaknya Ramdhani. Sementara Ma'ub coba kerjasama dengan nomor 6. Di sana ada Hadi. Upay angkat jauh ke sektor depan, tertuju pada Ripan. Coba dihentikan kembali dan kembali foul terjadi. Dan pergantian pemain dari kesebelasan Gamas BB. Upay nomor punggung 17 keluar. Hanya kami sudah bersiap-siap di depan si kulit buntar. Ma'ub satu tendangan keras dari Ma'ub. Sana ada Hadi, Ma'ub, Rifan, Hadi, Ma'ub kembali. Satu sontikan nampaknya dari Ma'ub juga masih mampu dihentikan. Dorong jauh ke sektor depan. Di sana ada Beken. Atam melebar pada Aldi. Sedikit tertinggal nampaknya Aldi. Sementara Atam kembali sodorkan di sektor sebelah kanan. Di sana ada Aldi. Kita nantikan Aldi. Satu umpan. Iya, nampaknya sekali pemain bertahan dari kesebelasan Farel. Yang jelas pemain terseksi yang dimiliki Farel, Mas Edi nomor punggung 33. Luar biasa Mas Edi, malang nangis gak bisa membayar ya, bos. Ya wes ya, kembali sepenuhnya pandangan mata kita tertuju di Gelora Bung Caim. Hingga saat ini kedudukan masih belum berubah 1-0. Oh, bermain satu putar yang hampir-hampir saja menjadi salah satu kesalahan dari anak-anak Gamas BB. Oh, luar biasa nampaknya di sana Iko yang harus keluar dari sarangnya. Ripan kembali mencoba dorong pada siapa di sana Hadi. Yang jelas satu tendangan keras juga masih membentur pemain bertahan dari kesebelasan Farel. Ma'ub sodorkan kembali pada nomor punggung 13. Yang jelas ada Randy. Dari Beken coba mendribel ke depan. Masih Beken. Enak sekali Beken mencoba memberikan umpan Ripan.
coba digagalkan, cukupi anak-anak Farel. Maub kembali, tenang Maub di sana, sodorkan pada Hadi, coba dihentikan Edi. Nampak terjatuh di sana Edi. Topik kembali pada Hadi, melebar di sana ada Ilyas. Masih Ilyas, Beken kembali beroperasi di sektor sebelah kiri. Beken sodorkan pada Maub Edi. Pemain begitu spektakuler tentunya. Yang jelas di sana ada Hadi, bermain sendirian Hadi. Gagal nampaknya Hadi. Sementara kembali satu upaya jelas, satu foul. Angka coach tujuan kembali mendatangkan sosok Cristiano Ronaldo. Tentu masih kita nantikan bersama. Yang jelas ada Maub. Luar biasa dengan keceliannya Maub. Kali ini ada Atam. Masih Atam coba berbagi bola ke sektor sebelah kanan, tertuju nampaknya pada nomor punggung 13. Datang kembali Atam. Masih Atam tanpa kawalan, dia coba bermain bebas masuk area kotak penalti. Atam sorotan dari siapa? Atam manis sekali. Atam satu tendangan atau umpan yang coba disedorkan Atam. Masih sendiri dan satu tendangan keras juga masih membentur. Rapatnya pertahanan dari anak-anak Farel. Sementara Maub coba sodorkan memasuki area kotak penalti, tertuju pada Ramdhani, juga masih mampu dihentikan. Sementara di sana ada Rizky yang coba menghentikan upaya dari anak-anak Gamas BB. Ramdhani, Atam kembali dengan satu ketenangannya. Atam mencoba melebar Ilyas. Oh Ilyas harus bekerja ekstra keras. Upaya kembali dari Rifan, sodorkan pada siapakah Rifan. Nampaknya di sana ada Ramdhani, sedikit terlambat nampaknya Amdhani ataupun Ramdhani. Sementara Maub coba satu jebol, Maub juga masih mampu dihentikan. Datang Hadi, sodorkan pada Atam. Belum berakhir tekanan yang dilakukan anak-anak dari Gamas BB. Edi kembali, ada si seksi Edi. Kita nantikan hampir-hampir tidak mampu dicuri. Dan nampaknya di sana ada Ramdhani. Maub sodorkan pada Atam, satu bola cipol juga masih mampu dihentikan Hadi. Atam berhari-hari nampaknya tekanan yang dilakukan oleh Gamas BB, dan justru satu pelanggaran dilakukan Edi. Satu tendangan keras dan juga nampaknya masih dalam dekapan penjaga gawang Aris. Masih kita nantikan. Yang jelas luar biasa tentunya persiapan dari manajer Farel dengan mendatangkan salah satu penjaga gawang terbaik yang dilakukan oleh kesebelasan Farel. Kali ini nomor punggung 18 nampaknya coba dipersiapkan. Kita tunggu siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Yama. Akhirnya Rifan kembali menggandakan. Siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Yama? Akhirnya Rifan kembali menggandakan keunggulan dan pergantian pemain dari kesebelasan Farel. Tio nomor punggung 13 keluar, digantikan Yamamoto. Pemain kelahiran Jatuko kembali tercipta melalui aksi individu yang ditunjukkan Ripan. Nomor punggung 7 salah seorang striker baik yang dimiliki Mas Evan. Kita tuduhkan apa justru kesebelasan Gamas yang kembali menambah pundi-pundi golnya. Kita nantikan kembali tentunya di Gelora Bung Caim. Di sana ada sosok Oh Atam melebar pada siapakah Atam. Lagi-lagi Ramdhani, tenang sekali Ramdhani, sodorkan pada Atam. Ada Aldi tanpa kawalan, tentu
satunya Aldi dari sektor sebelah kanan. Kita nantikan satu umpan kembali dan satu upaya datang dan satu tendangan. Oh Tuhan, hanya berjarak sekitar setengah meter, 85 cm akan menjadi salah satu pemain terjangkung yang ada di pertandingan sore hari ini. Kembali ada topik, masih kita. Cukup bermain dari offside, bermain dan lagi-lagi satu upaya yang kembali gagal. Jelas di sana ada Rifan, salah satu pemain bengal yang dimiliki kesebelasan Gamas BB. Aksi individu yang cukup menawan dari Rifan. Nampaknya di sore ini masih belum berakhir. Ada Atam, Hadi, Ma'ub, Atam kembali. Sodorkan kemana ke Atam? Yang jelas ada sosok Ma'ub. Tenang sekali Ma'ub. Oh, hampir terpeleset nampaknya Ma'ub. Sementara Ilyas, gimana? Oh, Tuhan! Apakah yang terjadi di sana? Kartu kuning juga kembali keluar dari saku pengadil lapangan. Kali ini ada Aziz. Oh, tendangan bebas Rifan. Kali nampak sudah bersiap-siap di sana. Kita nantikan Rifan. Satu tendangan satu gerakan Tiger Strong yang dilakukan ala-ala Pak Haji Mas Duki waktu Nomena Burbur. Kali ini luar biasa antisipasi, cukup amazing nampaknya Aris. Terima kasih senyumnya Pak Haji, luar biasa. Atam kembali pada posisi onside, berbahaya dan satu pemain Ramdhani. Kita nantikan, akankah ini menjadi peluang terakhir? Masih kita tunggu. Yang jelas